Ini kan ya nopo operatornya data setunggal nopo ya nopo. Sing, sing tina kari MS ini. Mungkin saya uang main papi. Uang. Saya terima bersih mulai. Tadi manut sing niki tina ya gak? Assalamualaikum, selamat siang Bolo. Ini panas-panas jam 1 siang sudah puluhan ribu yang datang ini ya, jamaah yang ikut nanti sholawat dengan Az-Zahir dan Habibidin. Nah, sesuai request kalian, ternyata Tina Audio sudah datang dan langsung loading. Kali ini kita akan sepil. Panas sih. Dan ini banyak yang sudah menandai tempat duduknya. Panas-panas kayak gini loh. Aduh, banyak yang caring nih. Menandai tempat duduknya biar enggak terendi. Biar enggak ditempati orang. Kita sepilkan Tina Audio yang kali ini lagi loading bersebelahan dengan MS Audio. Ini ya yang kalian request dari tadi, yang kalian tunggu-tunggu. Saya juga menunggu dari tadi, ngelibet di sini aja lur. Pengen tahu Tina Audio ini ya. Ini yang ini punya MS. Jadi nanti digabung antara Tina dan MS Audio. Lenerit punya MS juga masih ada di atas semua. Sekarang Tina bawa bok apa ya, celah lo campur kayu ya. Tuh bunga-bunga juga sudah ditata. Jadi Tina ini bawa set fill, set fillnya juga kayaknya sama monitornya. Ini contohnya boke. Bunga juga bunga hidup langsung ditata. Oh ya, tadi barusan ada Kapolda datang bawa helikopter ke sini. Dan ini Tina Audio bawa box CLA 8 sub kiri kanan. Di kiri 4 sub, kanan 4 sub. Terus untuk middle-annya, ini modelnya seperti mirip-mirip T24, tapi entah skema dan isinya seperti apa saya nggak tahu. Bagi Anda yang paham tentang Tina Audio, monggo bisa bantu jawab di kolom komentar. Spek yang dipakai apa, speakernya apa. Kalau subwoofer saya paham, pakai CLA. Pak Kemo juga memantau di sini. Masuk. Nah ini Pak Mo. Tuh. Nopo Pak Mo. Nopo. Tatap. Kayak si anyar. Mambengi. Walah. Tatap tuh berikut dah, reaching dah.
Ini kan yo napa operatore dados tunggal napa yo napa? Sing sing tina kare MS iki. Mungkin kare buang buang. Ae terima kasih ae. Mampune piro? Malah setting dhewe malah. Enggak sesuai karo. Berarti manut sing niki tinae nggih. Itu kali ini soalnya pakai sound out. Terus ini masih loading ya, bawa monitor juga Alto ya, monitornya Alto. Itu Alto juga. Ini power-powernya RDW IPL 9VZ. Yang ini yang atas RDW IPL 9VZ. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian yang RDW ND15 Pro nya 4 channel ini ada 1. Terus di sini ada ND16 Pro 1. ND15 Pro juga ada 1 di sana. Lalu ada S Audio MX4800 4 channel. Ini ada power MXP 2600 dan Wisdom PA 1800. Powernya. Kemudian untuk aksesoris di sini ada card teknik, equalizer, kemudian manajemen ada DS48 LDH ya. Apa ini? DS48 DPX Trevor Rack 260. Terus ada Behringer Multicom Pro XL dan Ultralink Pro. Lalu ada Alesis DM5. Terus zoom RFX 2000 sama ada Yamaha SPX 990. Terus yang bawah juga ada manajemen XTA dan Behringer Ultralink Pro. Terus Yamaha lagi. Terus ini monitor yang set fill untuk 15 in-nya sudah diangkat. Nah, ini juga bawa yang Alto 2500W TS 415 1, 2, 3, 4. Ada 4 untuk monitor. Jadi set fill punya MS diganti sama punya Tina Audio ya. Itu langsung dipasang. Modelnya berarti set fill-nya kiri kanan ada dua-dua ya. Ada dua set, satu terus ini satu. Di sana juga sama. Monitor nanti taruh di depan. Ini juga ada box. Apa ini? Kayak turbo ini. Seperti box turbo ini tapi di gelinding. Mungkin buat sound out-nya lagi mungkin ya. Yang taruh di luar area panggung. Sampe Probolinggo kayak iso nduru kan Robino. Nah, ini jadi untuk yang punya MS nanti dijadikan sound, semacam sound out, jadi buangan. Jadi nanti yang utama buat Azahir nanti pakai Tina Audio. Ini middle-nya custom tapi ya, custom tapi modelnya seperti T24. Ini monitornya Alto TS 215.
ya jadi nggak banyak berubah sih. Di truknya masih banyak ini, ada apa aja ini, box middleland, box subwoofer juga ada, box head wheel ada, tool line array, model line array gantungan ini juga ada, custom semua, Dina audio. Yang ini kayak semacam box lumit ya. Untuk FOH panggung di sini yang punya MS. Tapi untuk punya Tina dari bawah. Oke, bro, jadi seperti itu loadingnya Tina Audio untuk Salawat Az-Zahir nanti malam bersama Bibidin dan Gus Iqdam. Untuk yang sebelah sana sama penataannya dari yang sebelah kanan yang sudah kita sepil barusan. Untuk middle-nya pasang 5 box, lalu subwoofer pasang 4 box CLA. Campur juga di sebelahnya ada punya MS Audio 8 subwoofer dengan line array RCF TTL55A. Yang ini juga di sini 4 subwoofer CLA. Oke. STR Mania, Jay. Loh, Duki Malang berarti. Oh, Malang. ST Malang. Nggih, nggih, nggih. Amin. Dari Malang. Ya, jadi seperti ini. Yang di sini 4 subwoofer CLA dengan 5 box middleland. Dan ditambah lagi dengan RCF TTL55A. Serta punya MS Audio 8 subwoofer Martin. Terus genset kayaknya ini genset. Kalau Tina nggak bawa ya genset ngambil dari sini. Ini kayaknya bokeh sini nih. Bokeh ST sendiri kayaknya nih ya. Oh, ini kayaknya gensetnya Tina bawa sendiri. Genset sebesar kira-kira 100 kVA ini ya. Ya, kemungkinan 100 kVA loh Tina Audio. Oke, mantap sekali. Berarti untuk line array yang gantungan tidak dipakai karena sudah ada line array TTL55. Ini yang gantungan nggak dipasang. HP saya sampai mau meledak ini saking panasnya. Ini para jamaah sudah berdatangan ribuan. Wah, masih panas. Masih panas-panas sudah pada gelar tikar. Ngeri. Mantap sekali nih jamaah Sabilu Taubah dan juga jamaahnya dari Az-Zahir. Nanti gabung jadi satu di ini serba putih. Jadi putihkan markas ST untuk malam ini. Terop tuh. Oke, bolo sekian dulu ya. Nanti kalau sempat kita intip cek soundnya juga dan acara nanti malam seperti apa ramainya. Dan meriahnya. Oh ya, di depan situ juga dikasih panggung tambahan. Entah gunanya sebagai apa atau mungkin buat tempat hadrohnya ya. Mungkin buat tempat hadrohnya. Sementara para habaib ada di atas sama Gus Iqdam dan Habib Itin. Ngalam ngalam. Salam satu jiwa aja. Salam satu jiwa. Aremai. Datang jam berapa, Pak? Rombongan ya? Malang pundi? Oh, peda motor. Malang pundi? Kantor ya?
Nggih, jenengane. Comboran. Bu kota bre. Comboran. Oh, petuk wong Malang dia. Perwakilan tok. Oh, perwakilan nggih. Siap. Oke, terima kasih Bolo. Sekian dulu untuk sepil Tina Audio yang dipakai untuk Azahir nanti malam. Jangan lupa merapat.